Oke, sebelum saya lanjut, saya akan kasih tutorial yaitu beberapa pertama yaitu layar LCD, terus tombol back, tombol enter, dan nomor meter PLN. Oke, jadi kalian perlu tahu aturan dasarnya, guys. Nah, di sini saya membeli token pulsa sebesar 200.000. Saya mendapatkan jumlah KWH 126,3. Pengen kamu yang belum subscribe, di bawah ini klik tombol subscribe kotak merah, tombolnya warnanya merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Terima kasih. Halo guys, selamat malam. Oke, malam ini saya akan memberikan tutorial gimana cara memasukkan token listrik pada rumah kita. Oke, nah sebelumnya saya akan memasukkan nomor token yang sudah saya beli di ATM BRI ya guys. Nah ini seperti ini. Nah ini saya sudah beli. Nah ini jumlah tokennya saya beli 200.000 guys. Nah 200.000 saya mendapatkan jumlah KWH yaitu 126,3. Oke. Langsung aja saya masukkan, yaitu 6008 6008 2671, selanjutnya 7828, selanjutnya 6670, selanjutnya 2757. 2757. Lalu kita tekan enter yang ini guys ya. Tekan enter. Gagal. Nah, kalau ada gagal tadi kita disuruh mengulangi lagi guys, yaitu 6008 2671 2 71, selanjutnya 7828 7828 6670 2757. Kita tekan enter ini guys, kita lihat. Nah benar, nah ini sudah berubah 12630 guys ya. Jadi totalnya ditambah yang tadi sisa 4, jadi totalnya 13107. Nah demikian tutorial tentang pengisian token pulsa pada PLN listrik di rumah kita. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe apabila video ini bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya ya guys. Terima kasih.